Kalau Theo tahu nggak jajanan itu mengandung zat berbahaya? Tahu, tak tahu. Tak tahu ya. Pernah dikasih tahu sama gurunya kalau jajanan di sekolah mungkin ada yang mengandung bahan-bahan berbahaya? Pernah. Seperti apa yang Theo tahu? Itu permen, pop ice, minuman yang kenyang. Kenapa guru bilang larang supaya nggak jajanan itu? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Pengawasan obat tadi kan itu mau lihat lah. Setuju sih, dampaknya itu bagus untuk masyarakat. Jadi kita tahu jajanan apa yang anak-anak kita boleh makan atau tidak. Tapi kalau menurut ibu sendiri, jajanan di sini sehat nggak, Bu? Sehat sih, bersih. Maaf. Kita kan harus menjaga kebersihan untuk anak-anak yang boleh dimakan dengan daknya. Tapi sejauh ini aman aja, Bu, ya? Syukur alhamdulillah aman. Nah, kalau anak-anak sendiri memang sering? Ada gorengan, ada bakso, ada pempek,
kemudian sosis mie seperti itu. Jadi ragamnya kira-kira seperti itu ya, minuman dan makanan anak-anak yang kita curigai dari kenampakan fisiknya itu kita sampel. Terus dari pemeriksaan tadi Pak? Ada beberapa yang positif mengandung formalin, ada juga yang mengandung rodamin, tadi beberapa minuman, tapi yang jelas nanti kita akan laporkan hasilnya ke pihak sekolah. Ada himbauan nggak Mbak untuk pada guru atau orang tua terhadap jajanan anak yang ya, mungkin lebih mencermati ya, lebih peduli ya, lebih peduli terhadap pangan yang disajikan di kawasan sekolahnya, walaupun di kantin ataupun di luar kantin, dan sebisa mungkin mereka juga proaktif untuk apa namanya memantau ya. Kalau dari fisiknya sudah tahu bahwa kira-kira yang seperti ini mengandung bahaya tertentu, kan bisa lain kali memperingati kalau misalnya ada yang seperti itu lagi gitu. Jadi ini juga kita memberikan informasi kepada pihak sekolah supaya pihak sekolah juga lebih proaktif, lebih mawas dalam mengurus. Karena ini kan yang unsur masuk TV.